asini rohama dihamu dohot dami sian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, tertulis di dalam Yunus pasal 4 ayatnya yang keempat. Yunus pasal 4 ayat 4, saya akan membacakan untuk kita sekalian begini firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu semua di antara kita orang percaya yang mengikut Yesus sudah mengetahui bagaimana cerita mengenai Yunus yang disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke kota Ninive untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan semasa kita sekolah minggu, tentu kita sudah mengetahui lagu mengenai Yunus yang berada di perut ikan. Kita semua mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan Yunus ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke kota Ninive untuk mewartakan firman Tuhan. Tetapi Yunus menolak, Yunus mengelak, dan ia tidak mengindahkan perintah Allah. Ia tidak menjalankan perintah Allah tersebut, sehingga Yunus dilempar ke tengah-tengah lautan, lalu seekor ikan yang besar menelan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika Allah menyuruh Yunus ke kota Ninive dan dia menolak, sehingga melalui undi dia dibuang ke laut, dan atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan yang besar yang menelan Yunus. Dan disanalah Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya. Lalu ikan tersebut memuntahkan atau mengeluarkan Yunus dari perutnya. Kemudian Allah datang kembali ke dalam kehidupan Yunus untuk memerintahkan Yunus kembali untuk yang kedua kalinya. Dan Allah berkata, bangunlah dan pergilah ke kota Ninive, ke kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Karena telah mengalami peristiwa yang sangat mengerikan, lalu Yunus akhirnya menjalankan perintah Allah. Dia tidak mau lagi menolak atas apa yang Allah perintahkan kepadanya. Lalu ia pergi ke kota Ninive tersebut, lalu dia sampaikan apa yang menjadi pesan Allah kepada kota tersebut. Ia mewartakan pertobatan ke kota Ninive. Berita yang akan disampaikan oleh Yunus merupakan berita agar masyarakat itu, orang-orang itu boleh bertobat. Karena 40 hari lagi kota Ninive akan ditunggang balikan. Karena firman atau berita yang disampaikan oleh Yunus, maka orang-orang yang ada di Ninive tersebut percaya
kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan agar mereka semua berpuasa dan mereka mengenakan kain kabung, baik anak-anak, baik orang dewasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka Allah menyesal atas apa yang diberitakan atau difirmankan tersebut. Begitulah Allah, Ia dapat menyesal, seperti yang kita lihat pada nats ini. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah menyukai kita, Allah menyayangi kita, Allah mengasihi kita. Tetapi Allah juga tidak menyukai orang-orang yang berbalik kepadanya. Allah murka ketika melihat orang yang dikasihinya berbalik daripadanya dan menyembah dewa-dewa lain, menyembah kekuatan-kekuatan duniawi dan tidak taat kepadanya. Jangan membuat hati Allah menjadi duka. Karena kasih Allah itu besar kepada kita. Dia menerima pertobatan bagi setiap orang yang datang kepadanya dan menyesali dosa kita, maka Allah akan mengampuni kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari tetap setia kepada Allah. Jangan sampai membuat Allah menjadi marah atas perbuatan kita. Allah senantiasa mengasihi kita. Oleh sebab itu, apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah suruh kepada kita pada saat ini, mari kerjakan dengan baik. Jangan sampai Allah menurunkan, Allah memberikan pencobaan. Jangan sampai kita menerima seperti yang diterima oleh Yunus karena ia menolak panggilan dari Allah. Tetaplah setia dan patuhi perintah Allah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menguatkan kita pada pagi hari ini untuk melanjutkan aktivitas kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Syukur bagimu ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak melanjutkan kegiatan tugas panggilan yang Tuhan berikan bagi kami melalui pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, kami setia kepadamu, kami mentaati setiap yang Tuhan perintahkan. Oleh sebab itu, Tuhan, kuatkanlah kami dan tuntunlah langkah kami ya Tuhan, agar apa yang kami lakukan pada satu hari ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami, agar kami boleh dimampukan pada hari ini ya Tuhan, untuk melakukan semua tugas panggilan kami dengan baik. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.